Pinkan Mambo sempat curhat mengenai nasib pernikahannya dengan sang suami Steve Wantania. Ia tak segan mengungkap akan bercerai dari Steve. Namun kini penyanyi Pinkan Mambo mendadak memposting foto presenter Vicky Prasetyo. Ia tampak menjaga Vicky yang tengah terbaring di rumah sakit. Melihat duda Kalina Oktarani yang sakit mendapat banyak doa dari sahabat termasuk Melanie Ricardo. Diketahui mantan rekan duet Maya Estianti baru-baru ini memposting foto bersama Vicky Prasetyo. Postingan ini muncul di akun Instagram Pinkan Mambo pada Kamis 6 Oktober 2022. Dalam postingan itu terekam Vicky Prasetyo terbaring di ranjang rumah sakit, sementara Pinkan Mambo duduk di sebelahnya. Tangan Vicky Prasetyo juga tersambung dengan infus, sementara Pinkan Mambo berpose dengan memegang kepalanya. Postingan ini langsung mendapat sorotan warganet termasuk para artis. Sementara Pinkan Mambo mengaku telah pisah rumah dengan suaminya Steve Wantania selama 1,5 tahun. Pinkan Mambo mengaku sedang siap-siap untuk mengurus perceraiannya dengan sang suami. Keputusan Pinkan Mambo untuk bercerai dari Steve Wantania karena tak lagi tinggal serumah. Pinkan Mambo mengakui masalah sudah muncul dari awal pernikahannya dengan Steve. Namun ia mengatakan bahwa masalah rumah tangga terberat yang ia jalani bersama Steve terjadi 2 tahun lalu. Pinkan Mambo pun mengatakan bahwa memang dirinya dengan Steve Wantania tidak memiliki visi yang sama. Meski belum bercerai dari Steve Wantania, Pinkan Mambo sudah siap kembali membuka hati untuk seorang pria. Pinkan Mambo mempersilahkan pria yang mau mengantri menjadi pacarnya walaupun belum cerai dari Steve Wantania. Walaupun mantan rekan duet Maya Estianti ini kembali menemukan tambatan hati, ia juga sebenarnya tidak tahu apakah bisa menikah kembali atau tidak. Kendati telah membuka hati untuk pria lain, Pinkan menegaskan dirinya bukanlah wanita yang genit. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!